Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan melancarkan laman web khutbah Selangor, e-khutbah Selangor yang mengandungi semua teks khutbah diterbitkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Sultan Sharafuddin bertitah laman web berkenaan menghimpunkan koleksi 23 tahun khutbah bertulisan Jawi dan Rumi yang terdiri daripada koleksi khutbah dibacakan pada setiap solat Jumaat, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha serta solat sunat gerhana. E-khutbah Selangor turut mengandungi menu untuk carian teks khutbah dan multimedia berbahasa Inggeris. Sultan Sharafuddin bertitah khutbah turut berperanan memberi pendekatan dituntut oleh Islam kepada isu dan permasalahan semasa selain menjadi media dakwah lisan yang luas liputannya. Baginda yang menzahirkan rasa berpuas hati dan berbangga dengan mutu khutbah dihasilkan turut berharap usaha tersebut dapat diteruskan. Sultan Sharafuddin yakin dengan mewujudkan laman web berkenaan akan menjadi bahan bacaan, panduan serta rujukan ilmuan, guru, pelajar dan pendakwah. Selain boleh dibaca oleh mereka yang tidak berkesempatan menunaikan solat Jumaat di Selangor atas sebab tertentu, wanita Islam dan masyarakat awam. Sultan Selangor turut berkenan menyampaikan dana bantuan kemanusiaan umat Islam Palestin kepada Tabung Muasadah Palestin Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berjumlah RM4.374 juta. Dana itu merupakan adalah sumbangan umat Islam melalui kutipan yang dibuat di masjid dan surau di seluruh negeri berkenaan. Baginda bertitah agar pengumpulan dan penyaluran sumbangan rakyat Selangor dapat dibuat dan diselaraskan melalui Tabung Infak Jariah Umat Islam Selangor TIJARI bermula 13 Oktober lepas. Sultan Sharafuddin turut berdoa semoga kemuliaan Masjid Al-Aqsa di Palestin dilindungi agar umat Islam dapat mendirikan solat dan membuat amal ibadat secara aman. Aktiviti bimbingan Kelab Usahawan 1 Juta KU 1J Anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW jelas memberi impak positif kepada peserta. Lebih RM38 juta hasil jualan tahunan berjaya dicatat dalam kalangan usahawan desa yang menyertainya. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 73% berbanding tahun sebelumnya. Usahawan yang berjaya turut diraih dalam graduasi peserta aktiviti bimbingan KU 1J. Sebelum saya menyertai program KUNJ ini, sebelum ini penjualan tu masih lagi di tahap biasa lah. Lepas saya join program KUNJ, anjuran KKDW ni, sebenarnya dia membuka minda saya. Hanya perniagaan itu bukan hanya menjual, tapi kita kena menambah nilai dan juga kita kena memasarkan produk itu supaya ramai lagi orang tahu tentang kebaikan produk. Jadi dalam program ini kita belajar cara dalam marketing, cara nak memasarkan produk menggunakan platform-platform online, offline. Yang sebelum ini mungkin saya sebagai usahawan desa susah mendapat ilmu-ilmu tersebut di luar bandar. Salah satu daripada yang kelebihan bila sertai bimbingan seperti ini adalah networking lah. Kita boleh tengok macam mana usaha-usaha lain mendapatkan jualan yang tinggi. Beza tu banyaklah perbezaannya. Antaranya sebelum coaching tu, banyak perkara yang kita tak tahu asas-asas keusahawanan. Setelah kita join coaching, banyak yang kita nak improve dari sudut tim kita, dari sudut cara nak kita handle pasukan. Bila mana kita join coaching, ilmu-ilmu seperti itulah yang akan membantu kita punya perniagaan kita. Pengunjung yang hadir turut teruja dengan pelbagai produk yang dihasilkan usahawan tempatan. Kalau saya tengok sini, belum lagi. Saya nampak itu bahagian botani ke kan. Kita nak tanam-tanam ke. Ataupun apa benda yang kita buat yang boleh support kita punya bisnes lah. Untuk masa sekarang lah. Sebelum kita boleh pergi lebih jauh kan. Kita boleh tengok usahawan-usahawan kita dengan pelbagai produk diorang kan. Mana kita boleh pasarkan ke luar negara. Mana kita boleh produce kita punya produk sendiri. Edaran Automobil Nasional Eon melancarkan bilik pameran kenderaan elektrik EV yang pertama bertempat di Glenmary Shah Alam. Ketua Pegawai Eksekutif Eon Berhad, Akbar Daniel optimis pusat 3S Eon Smart tersebut mampu merancakkan lagi perkembangan pesat pasaran EV di Malaysia. Pihaknya meletakkan sasaran jualan sekitar 200 unit jualan kenderaan Smart #1 tahun hadapan selain mempelawa peminat EV untuk merasai pengalaman pandu uji dengan mengunjungi bilik pameran tersebut.
buat masa sekarang kita ada lebih kurang 100 customer booking, dan insyaAllah dalam tahun ini kalau boleh kita dapat lebih kurang 150 booking. That will be our target untuk tahun ini. Moving forward untuk tahun ke depan, kita insyaAllah kalau kita boleh dapat lagi pertumbuhan EV makin besar di Malaysia. So kalau kita boleh dapat lebih kurang 170 hingga 200 unit dalam satu tahun 2024, itu kiranya mencapai sasaran untuk 2024. Ion merupakan anak syarikat milik penuh DRB Highcom Berhad, melabur sejumlah RM4 juta bagi membangunkan Ion Smart Glen Mary. Selain ruang pameran, pusat 3S itu turut dilengkapi ruang istirahat pelanggan, kafe, wifi percuma dan bilik khusus untuk kanak-kanak. Untuk senarai penuh model dipasarkan Ion, layari laman web ion.com.my.